Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di dapur umum, tepatnya di Rumah Sakit Ashifa di Gaza City. Seperti kita lihat saat ini, dapur umum ini awalnya beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan adanya krisis yang dilanda warga Gaza mengakibatkan dapur umum ini tidak bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza City. Dengan demikian, saat ini para tukang masak di dapur umum ini tidak bisa lagi beraktivitas untuk melakukan distribusi bahan makanan kepada para pasien. Dan saat ini alhamdulillah dari Badan Zakat Nasional atau Badan Amil Zakat Nasional Indonesia memberikan bantuan berupa bahan makanan kepada para pasien yang ada di Rumah Sakit Ashifa di Gaza City. Tentunya bantuan ini sangat bermanfaat bagi para pasien yang ada di rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Ashifa di Gaza City.
blokade Israel atas wilayah Gaza sudah berlangsung lebih dari 8 tahun yang mengakibatkan para pasien pun menjadi korban. Dan saat ini saya sedang bersama dengan ratusan para pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Ashifa di Gaza City. Mereka sangat berterima kasih atas bantuan dari rakyat Indonesia dan Muslim yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.